Irma Gresa adalah seorang Nazi paling sadis di kamp konsentrasi Auschwitz. Ia digambarkan sebagai sosok cantik dengan mata biru besar dan rambut pirang. Gresa dikenal karena suka mencambuk wanita di dada mereka dan memaksa gadis-gadis Yahudi untuk menontonnya. Lebih dari 30 gadis yang masih sangat muda mati setiap harinya. Ia dikenal sebagai seorang nymphomaniac dan akan menyetubuhi tahanan pria dan wanita sebelum akhirnya mengeksekusi mereka semua ke dalam ruangan gas beracun. Sebuah eksperimen paling sadisnya adalah ketika ia membuat tahanan wanita melahirkan sambil berdiri dan diikat. Irma bahkan memiliki banyak koleksi aksesoris yang terbuat dari kulit manusia. Setelah perang berakhir, Irma ditangkap dan diadili atas kejahatan dan parahnya, ia tidak menyesali semua perbuatannya. Bayangkan di usianya yang baru 22 tahun, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung dan menjadikannya penjahat Nazi termuda yang pernah dieksekusi.